Gimana Bu, menu makan siangnya ini Bu? Ayo. Kalau enggak kesini, ini tak balik loh. Ayo, ayo, makan semua. Mari kono tak obati. Lek, gak makan, makan gak rene rene. Gak obati. Tak obati lo. Duwe wis santeno lo. Lek ngambil kan iki isine dulu. Liatin Bu, menunya apa Bu makan siang ini Bu? Dari sini ya. Oke. Okay. Lele. Ada lele. Ada lele. Ini ayam. Ada ayam. Hmm. Terus ini apa Bu? Ini Bu. Ini. Ini tempe. Mendoan. Mendoan. Ini apa Bu? Bobor. Bobor. Selain bobor ini apa ini? Ini gulai Bu. Ambil sendiri Bu, pereng anu nasinya. Coba di put. Lihatin. Ah, ini itu diambilkan Bang dagingnya dulu. Baru aja ikei kuai, mau diburuki kok. Ayo Bu, ayo, ayo. Oh, itu nambahi anu Bu, nambahi kuah. Sedikit aja. Oh, ya kalau banyak itu segitu cumaan. Entek-entek. Ini anu Bro. Ini jeruknya. Ini sambalnya. Lengkap Bu ya. Coba diintip. Monggo. Jangan ngintip. Dibuka aja semua. Ini sedekahnya orang banyak, Bro. Enggak tahu orang berapa tadi kemarin. Pasien. Ada Pak Sabto. Ada yang enggak kenal. Ibu silakan ngambil. Ini lelenya sendiri. Lele ya, sendiri. Lelenya tetangga. Kok gak penting ya Pak? Ayo, Pak. Satu kata buat masakannya, Pak. Wajib mencoba. Wajib mencoba ya. Mangga, Lur. Monggo. Kain, 5.000 nih piro, 5.000 nih piro, 5.000 nih piro. Juta. Ini uangnya masjid, kita selalu ngumpulkan begini. Wong kene wong bodoh, ini celengane masjid. Ini celengan nanti kebutuhan sewaktu-waktu kalau santunan. Tabungan. Ini celengan pembelian dak habis. Belanja kemarin, tuh ya kan? Sendiri-sendiri, Bro. Melo ama. Hari ini mau santunan kemana sih, Bu? Mau santunan ke SD kurang 2 tok SD-nya. Belajar bahasa Jawa. Siapanya? Saya. Enggak bisa bahasa Jawa. Kemarin ngerti, Bu. Kemarin yang ngirim mie goreng itu ya? Iya, saya. Oh iya. Besok
insya Allah besok kita buat santunan untuk janda-janda. Iya, Bu. Jadi oleh besok untuk semua anu semua. Karena untuk karyawan semua. Okay. Jadi mana karyawan, mana kampung ini semua. Iya, alhamdulillah. Ya, memang kalau ada dikasih orang malah kita upload ya. Iya, Bu. Biar kita enggak ke anu. Kalau aku apa ketumpangan tak makan aku sama suami sama tim, aku ngomong, aku bila aku nunut, aku enggak apa-apa, aku bilang gitu. Waduh, menakutkan. Iya, Bu. Ini aja kan aku bawanya ke akhirat takut, Bu. Aduh, iya. Anu sekarang ada karcisnya masuk ke akhirat. Apa, Bu? 100.000. Oh, ada karcisnya. Iya, 100.000. Untuk saya makan mau siang. Ikutan karcis ke ya. Akhirat. Iya, 100.000 murah. Iya, 100.000. Murah. 100.000. Makanya saya bilang sama Mbak Rosi tadi, kayaknya saya ikut berobat aja deh. Berobat penyakit hati, Bu. Berobat penyakit hati. Kan aku buat program sekarang. Iya. Kan aku ini mengajak untuk semuanya. Ya, apa sih caranya mengajak semuanya itu cak bersedekah itu gitu iya, loh. Benar, terus aku sendiri yang menerima dari sedekahnya orang itu tidak mau ketumpangan. Bener. Jadi masak gini kan aku habisnya sekitar 1 juta sudah tak hitung-hitung sudah cukup. Masakannya enak lagi, Bu. Berasnya ikut aku. Jadi sedekah di beras aku sama karyawan untuk tenaga. Yang masak ya, tenaga dari aku, minyak goreng, bumbu gitu-gitu. Betul. Aku. Terus 100.000 itu nanti dapat 1 juta untuk 10 orang. Oh, kalau nanti tapi buat orang banyak ya, Bu. Tadi makannya orang banyak, karyawan juga sudah makan di situ. Kalau dijualan itu enggak, aku sendiri tuh. Terus itu nanti kita olah uangnya yang dijualan itu hari Jumat besok untuk Jumat Barokah. Jadi munyer-munyer untuk bersedekah-bersedekah. Jujur aku memang udah suka sedekah, Bu. Tapi maksudnya tuh jadi karena nonton Ibu, jadi kayak keracunan gitu loh, keracunan. Bu. Lebih keracunan sedekahnya gitu loh. Jadi saya pun kalau lagi menanganin klien gitu, jadinya pengen kayak Ibu gitu disisikan gitu buat sedekah. Terus, makanya saya tak kumpul-kumpulin, itu tak beliin Indomie itu loh, Bu. Gitu. Lah, ya aku kan dapat uang makan ya Mas ya, yang 100.000 kita jual kupon tanpa ada kuponnya tapi iya. Cuma kupon goib. Kupon goib 100.000 ya. Itu masuk surga loh kalau kita ikhlas. Surga. Karena makanan kita buat makanan sedangkan makannya yang makan kan orang banyak itu. Ya, kan bukan orang 1 2 3, orang banyak yang makan. Betul. Terus 100.000 nanti orang 10 sudah 1 juta. Nanti besok sudah dicepret sama anak-anak. Kayak ini contoh. Ini jadi dia, satu hari itu cuma 1 juta aja kan. 1 juta aku sudah enggak mau nerima. Besok aku ikut ya, Bu. Sekarang ikut untuk besok makannya. Kalau sekarang sudah penuh. Sekarang sudah penuh, sudah penuh ya. Penuh sudah kita enggak nerima. Ini kayak gini. Ini duit okay, Rek. Ini duit. Waduh kayak mafia loh. Kayak mafia loh. Ini kita uang banyak ini. Iya, 5.000-an untuk nanti dibagi-bagikan hidup pokoknya. Lah ini untuk masjid. Yang mana, nah ini aduh, satu hari aku nabung 500.000 untuk persiapan masjid ini. Dari pasien loh. Ini teh pasien. Pasien. Bukan wekku tapi aku sing totolan. terus ini tabungan 1.500.000 persiapan nanti anak santunan begini aku sudah nggak bingung nanti persiapan lo ini manajemennya bodoh manajemennya lo luar biasa bodoh manajemennya ini 1.500.000 ini aku simpen tidak disentuh-sentuh menunggu nanti kalau ada santunan mendadak yang hari besar ya, gitu baru kita ambil ini sisa belanja kemarin.
cabangannya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masih SD ini? Saya pesan kepada kalian semua, saat ini cuacanya sangat ekstrim, panas. Jangan minum es ya, karena apa, es itu rawan ke nanti sakit ya. Kalau minum es sakit, nanti sakitnya bisa panas dingin, bisa ke yang lain. Terus yang kedua, saya pesan dasar rame ya, susunya dibagi, tangannya saja yang gerak, mulutnya nggak usah gerak, tangannya yang bicara, nah, bukan mulutnya. Nah ini ya, yang kedua ini pesan, ini biasanya yang sing cowok-cowok ini ya, pesan sama cowok-cowok, kalian nggak boleh main api ya, nggak usah bakar-bakar, bahaya, nanti terjadi kebakaran karena cuacanya sangat-sangat panas, 37 sampai 40 derajat Celcius ya. Tolong kalian jangan main-main api. Coba saya tanya, ada yang bawa korek enggak ini? Saya dia, Pak. Ada yang bawa korek enggak? Nanti kalau ada yang bawa korek saya kasih hadiah. Ya. Tangannya nak bicara, mulutnya nggak boleh bicara. Tangannya nggak bicara. Jadi ya, cuacanya sangat ekstrim. Sebagian daerah sudah ada yang hujan, tapi daerah sini belum hujan, masih panas. Anak-anak, mohon maaf ya. Sudah lama nggak ketemu sama Bu Ningsi. Berapa bulan? Sing bener itu hadiah wakil. Lu sami ini hadiah. Ayo berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Salah kamu. Suruh jawab urung. Jadi salah ngape? Urung. Jadi stop sudah. Anak-anak, Bu Ningsi dulu sudah pamit ya. Bu Ningsi izin dulu, dari habis hari raya ini Bu Ningsi menyelesaikan ada bangun masjid yang ada di SMA Semunda. Di sana alhamdulillah sudah pembangunan dari 50%. Sekarang tinggal pembenahan-pembenahan. Nah, itu baru santunan kembali, ya. Dengar? Apa sih? Kalian kalau ngomong tak diceritain Bu Ningsi ternyata salah, tak masukkan ke SMA Semunda lo. Siapa yang mau sekolah SMA? Be bosen di SD. Ayo, langsung masuk. Gimana? Enggak ada kan? Ya, anak-anak, mohon maaf ya. Enggak ada yang tanya, Bu Ningsi datang kok rombongan sih umakei, enggak ada yang gitu. Bu guru, buatan bu guru. Enggak ada? Juga enggak ada? Duitnya dari mana dibagi-bagikan, enggak ada? Enggak ada yang tanya? Enggak ada? Hah? Enggak. Enggak ada yang tanya. Saya kok ditanyain. Katanya. Coba dapat hadiah, duitnya dari mana, ngacung dulu. Yo ngacung, ayo. Dari pengobatan. Tak, tonggo dhewe. Anak-anak, Bu Ningsi kasih tahu ya. Bersyukurlah kalian dalam keadaan sehat walafiat.
yang datang ke rumahnya Bu Ningsih itu semuanya sakit. Sakitnya macam-macam bentuknya. Ada yang sakit fisik dan ada yang sakit tropik, lho. Loro pikir. Ngerti? Tropik itu ngerti ya? Tahu. Sakit pikiran. Kalau terlalu pokoknya sing rame ketoki gulunya. Gak boleh rame ya. Ingat ya anak-anak, kalau kalian nanti hanya emosi, seringkali melawan orang tua, gak nurut sama orang tua, bisa-bisa sakit pikir, katanya Pak Kain. Rompik katanya begitu ya. Di rumahnya Bu Ningsih banyak loh, jangan dikira anak kecil gini gak ada. Ada ya Mbak ya? Ada. Karena banyak gampang emosi, ngelawan sama orang tua. Bulan berapa itu ada seusiamu SD kelas 6 itu sudah berani mengancam orang tuanya untuk bener, jangan dikira gak ada. Karena apa? Suka jalannya, mainnya sehingga bener. Lebih baik kalian kegiatan yang apa yang ada di sekolah diikuti, ngaji. Apa kegiatan nih setiap harinya? Belajar. Ini ya, Bu Ningsih rame-rame sekarang mengajak banyak pasien. Sebetulnya di rumah banyak ya pasiennya. Ini yang jauh ya, jauh dulu ya. Dari Sutrali, Sutrali. Dari Swiss. Swiss ya? Swiss. Ya. Dari Swiss. Ganteng apa enggak? Nah, dari Swiss itu. Terus ibunya yang baju hijau ya Bu? Coba gini aja Bu. Nah, ibunya ini dari Singapura. Barusan datang langsung ke sini ya. Terbang langsung ke sini hanya ingin bersedekah. Ya. Terus ibunya dari mana? Dari Bandung ibunya? Bandung juga. Kamu dari mana? Dari Magelang. Kok aku sepana kecil, Bu? Ini. Ayo. Tahu apa enggak? Ini mbaknya sudah kerasukan bayi bajang. Ngerti bayi bajang? Tahu. Hati suci. Ya. Itu ya anak-anak ya. Anak-anak dengar ya. Kalau kalian gampang emosi, dengarkan. Tak kok nyemplungi lho lek rame tok. Sumur ya. Mbaknya ini sudah berobat ke rumahnya Bu Ningsih sudah berapa bulan? 3 bulan. 2 setengah bulan. Bersama mbaknya itu. Dari mana? Sutrali. Dari Korea. Aku tak ngomong apa Bu.
siapa namamu? Muti. Siapa? Muti. Matimu tahun berapa? Matiku tahun 90. 90. Aku belum lahir sudah dibunuh karena orang tuaku tidak ingin sama aku. Umur berapa kamu mati? Aku 3 bulan di kandunganku. 3 bulan di kandungan, dibuang. Dikuburkan. Dibuang di apa? Klosetku. Hah? Kloset. 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 Ya. Makanya kalian yang bisa hidup, bisa jalan-jalan, bisa ayo sekolah, dengarkan. Harus bersyukur ya. Kerasukan setan ya namanya ya. Kalau kamu ibadahnya enggak benar, enggak banyak ibadah, enggak apa lagi, pokoknya berbuat yang tidak baik, kamu akan dimasuki sama seperti ini. Aku bisa ya. Nempel-nempel loh. Iya betul. Iya. Bisa nempel-nempel sama anak yang nakal, ya. Anak yang enggak pernah mandi, ya. Anak yang enggak mau sholat. Ya. Anak yang durhaka ya. Itu si bajang mau nempel sama siapa ya. Saja nanti sifatmu jadi nakal, jadi cengeng ya. Jadi arogan, jadi bodoh ya. Linglung, bisa jadi kamu nangis melulu gak sadar ya. Bisa kamu bisa tertawa terus. Nah, kalau ingin tahu lihat di YouTube-nya Bu Ningsih, banyak seusiamu yang kemasukan bayi bajang ini akhirnya begitu ya. Sudah ya ceritanya ya, Bening ya. Cukup dari sini. Mari kita berdoa anak-anak. Anak-anak berbahagialah kalian semuanya. Allah memberikan kalian sehat. Dan anak-anak dengarkan. Anak-anak dengarkan. Mau berdoa apa enggak? Mau mendoakan apa enggak? Doakan ya Bu Ningsih nanti insya Allah sedekah ini setiap bulan mulai rutin kembali. Amin. Ini hari pertama ya ibaratnya di bulan-bulan ini. Bulan kemarin ya, sekarang tanggal biru? Sekarang tanggal 2. Oh iya, mulai bulan kemarin sudah pertama kali mulai berputar untuk disantunan kembali. Perlu diingat anak-anak ya, nanti ada telatnya tanggal, Bu Guru. Mohon maaf ya Bu. Bu Guru. Nanti ada telatnya tanggal, itu karena perputaran di wilayah Pandaan itu yang disantuni bukan di sekolah ini saja. Hampir 80% yang ada di Pandaan, wilayah Pandaan kita santuni. Jadi ada berapa Pak Kayin SD-nya? Semuanya 20. Semuanya 20 sekolahan. Belum dusun-dusun yang kita masuki untuk janda-janda dan kaum duafa. Jadi kita keliling 2 bulan baru berpunah. Padahal sudah dijalankan hari Selasa, Rabu, Kamis. Satu hari kita jalankan sekitar 3 sekolahan. Jadi mohon maaf ya Bu Guru, kalau telat ojo dirasani aku ya. Kalau telat cuma telat minggunya saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Amin. Anak-anak, ojo didontok duwite tok.
ayo ditonton sing sakit. Yang sakit jauh-jauh sudah tahu kan dari mana saja. Buningsih sudah pernah ngobati kedube kemarin. Bulan berapa, Pak? 12. Bulan 12 Buningsih ngobati di Dubai. Di Dubai itu negara Arab ya. Buningsih ke sana bersama Bapak. Jadi pasien yang ke rumahnya Buningsih itu dari negara yang lain banyak. Jadi marilah kita mendoakan. Anak-anak, anakku saya, ojo ngomong ayo. Boleh ngomong ya tak Pak Mno, tak abungi munyar. Dengarkan dulu. Buningsih ngumpulkan uang ini susah payah. Kenapa susah? Kenapa payah? Karena takut juga. Takutnya yang diobati tidak ada sembuhnya. Saya buat ya apa caranya orang ini yang sakit biar sembuh, yaitu duit kita jalan no yopo caranya sing nrimo kalian semuanya, terus doamu senengmu insya Allah jadi doa yang sakit Allah memberikan kesembuhan. Amin. Ya ayo Kak Amin ayo. Amin. Anak-anak mulai sekarang harus belajar mengerti orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Ngerti enggak? Ngerti. Orang kira ngerti. Anak-anak mulai masih kecil belajarlah mengetahui orang lain. Jangan merasa untuk dirinya sendiri. Tapi kalian harus membuang penyakit hati, jangan ingin lebih jauh lagi untuk orang lain. Enggak ngerti? Enggak ngerti Bu. Maksudnya gimana, Bu Neng? Kalau kita memandang orang lain lebih dalam, kejelekan orang itu yang kita dapatkan. Ya? Ya. Kalau kalian ingin tahu orang lain, kamu akan mencari kejelekan orang lain. Padahal kamu lebih jelek daripada orang lain. Ya, hilangkan itu. Kalau ingin penyakit hatimu hilang. Ngerti? Mengerti. Tapi kalian harus mengerti orang lain. Jangan sampai enggak. Kayak Buningsih, Buningsih bekerja ini nanti mulai tadi mulai jam berapa, Pak? Jam 10 mulai bro ngobatin. Nanti jam 12 malam baru selesai. Duitnya dikumpulno bukan untuk diri Buningsih sendiri, dibagi-bagikan untuk semuanya. 3.600 apa piro, Pak? 3.600 orang yang kita santuni ora didik. Kita harus punya nilai uang 300 juta per satu bulan. Tidak sedikit. Sing ngene aku tak jejeki. Loh iya, ngene aku tak jejeki. Karena aku seorang ibu, aku Buningsih ini seorang ibu, bekerja keras mementingkan ya apa caranya mementingkan orang lain, ya. Ngerti dijejeki? Ide-ide lho nek loro kabeh lho nek kegerile. Ngono tok ya. Mari kita berdoa. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang ke rumahnya Buningsih Allah berikan kesembuhan, ya. Dan mudah-mudahan kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Ada salah satu di antara kalian yang nanti gantinya Buningsih, ya. Mau? Orang nak single. Oh, ada apa-apa? Ya, mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang ke rumahnya Buningsih dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dan doakan pula yang selama ini Buningsih kirim doa untuk leluhur dan keluarganya orang yang datang ke rumahnya Buningsih, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan Allah memberikan tempat di sisinya. Al-Fatihah. Tetap semangat untuk belajar, tetap patuh sama orang tua, tetap
tetap jadi anak yang soleh solehah untuk orang tuanya. Amin. Nurut sama bu guru, patuh sama bu guru. Doakan ibu bapaknya biar sehat, biar bisa tetap biayain anak-anak. Terlebih doakan Buning beserta keluarganya supaya diberi kesehatan. Yang 100 seperti biasa itu akan untuk kebutuhan anak biaya sekolah. Berarti tidak dikasihkan, berarti nanti tabungan daripada anak yang menerima dari masing-masing wali kelas, yaitu nanti untuk kebutuhan sekolah. Tetapi ibu nanti akan dikasih uang saku. Ya, ya, nanti itu ibu mau menambahkan lagi. Anak-anak, nanti Baris, nanti setiap anak tetap mendapatkan uang 100.000 untuk ditabungkan. Biar tahu ya, uang 100.000 ditabungkan untuk pendidikan ya. Itu dari bapak ibu yang datang ke rumahnya Bu Ningsih dalam kondisi sakit ya. Terus nanti setiap anak mendapatkan sangu anak satu satu juta. Mau? Kita kasih karena kan ini untuk biaya ya, itu nanti seperti biasa bu, mungkin diatur langsung satu-satu langsung keluar, langsung sangkatan di luar ya ibu-ibu yang ini juga diatur keluar dulu anak-anak, biar diatur di dalam anak-anak, diam dulu anak-anak, diam dulu, duduk dulu. Yang itu. 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 Yang itu.